الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ففي هذا اللقاء المبارك سندرس بإذن الله جل وعلا قاعدة وأصلا من أصول السنة النبوية، بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah membuka kajiannya dengan menyebutkan dari sebagian khutbatul hajah dengan memuji Allah dan bersyahadat setelah bersolawat, maka beliau mengatakan, maka di pertemuan kita yang penuh berkah ini biiznillah kita akan mempelajari sebuah kaidah atau sebuah prinsip yang diambil dari prinsip-prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذه القاعدة ميزان ومعيار للأخلاق الحسنة. Dan kaidah ini atau prinsip ini merupakan timbangan atau standar bagi muamalah dan akhlak yang baik. هذه القاعدة رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Kaidah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang cinta atau ingin untuk dijauhkan dari api neraka, wa yadkhulal jannata, dan ingin masuk ke dalam surga, فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. Maka hendaknya dia wafat dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Dan dia bersikap kepada manusia sebagaimana dia cinta manusia bersikap dengannya. هذا الحديث ذكره العلامة السعدي في بهجة قلوب الأبرار. Hadith ini disebutkan oleh Al-Allamah As-Sa'di di dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar. Fil hadith At-Tis'un. Di dalam hadith yang ke-90. Faman indahu al-kitab. Maka siapa yang membawa kitab, fal yaftah. Maka silahkan dibuka. Al-hadith At-Tis'un. Yaitu pada hadith yang ke-90. قال العلامة القرطبي berkata Al-Allamah Al-Qurtubi في قوله ويزحزح عن النار dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ويزحزح عن النار dijauhkan dari api neraka ينحى عنها ويؤخر منها yaitu dijauhkan dan diakhirkan darinya فلتأته منيته أي موته dan makna fal ta'tihi maniyatuhu yaitu ketika datang kematiannya wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayh dan dia datang kepada manusia sebagaimana dia cinta untuk didatangi atau disikapi dengannya ay yaji'u ila an-nas bihuquqihim yaitu dia mendatangi manusia dengan hak-hak mereka, menunaikan hak-hak mereka. Minan nushi wan niyatil hasanah. Baik itu berupa nasihat ataukah niat yang baik. Bimithli alladhi yuhibbu an yujaa'a ilayhi bih. Dengan cara sebagaimana dia cinta untuk disikapi dengannya. Asyai'u alladhi tuhibbu linnasi an yu'amiluka bih fa'amilhum bih. Maka sesuatu yang engkau cinta manusia beramal atau bermuamalah denganmu dengannya maka hendaknya engkau bermuamalah kepada manusia dengan yang sepertinya wasyai'u alladhi takrahu an yu'amiluka bih fatruk fi'lahu ma'ahum dan sesuatu yang engkau benci manusia menyikapi dirimu bermuamalah dengan dirimu dengan sesuatu tadi maka hendaknya engkau meninggalkan sesuatu itu
dari bersikap kepada manusia. Qala al-'allamah as-sa'di fi syarh hadha al-hadith. Maka berkata al-'allamah as-sa'di di dalam menjelaskan hadith ini, la syakka anna man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah. Maka tidak diragukan lagi seorang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah seorang yang memperoleh kemenangan. Wa anna hadhihi ghayatun yas'a ilaiha jami'ul mu'minin, dan bahwasanya adalah tujuan yang seluruh kaum mukminin berusaha untuk menggapainya. Fa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsi laha sababain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya hal itu bisa diperoleh dengan dua sebab. هذه الغايه وهي دخول الجنه ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم سببين. Yaitu tujuan ini, yaitu dimasukkannya seorang ke dalam surga, maka Nabi menyebutkan ada dua sebab. ترجع إليهما جميع الشعب والفروع. Yang kembali kepada dua sebab ini segala permasalahan cabang atau cabang darinya. Al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Al-mutadhammin lil imani bil usul, yang terkandung padanya beriman dengan prinsip-prinsip. Allati dzakarha Allah biqoulihi qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim ila akhir al-ayah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Wa mutadhamminun lil amali lil akhirati wal isti'dad laha. Dan terkandung padanya yaitu beramal untuk akhirat. Beramal untuk akhirat dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat tadi. لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه. Karena iman yang sahih mengandung konsekuensi hal itu dan mengharuskannya. الإيمان يدعو إلى العمل. Karena beriman itu keimanan mendorong untuk beramal. الثاني والإحسان إلى الناس. السبب الأول الإيمان. السبب الثاني والإحسان إلى الناس. Jadi sebab yang pertama beriman kepada Allah dan sebab yang kedua berbuat baik kepada manusia. وأن يصل إليهم منه من القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه به. Yaitu dia menyampaikan kepada manusia baik itu ucapan, perbuatan, harta atau muamalah dengan sesuatu yang dia cinta, manusia menyikapi atau bermuamalah dengan dirinya. Qala as-Sa'di, berkata as-Sa'di, fa hadha huwa al-mizan as-sahih lil ihsan wan nushh. Maka ini adalah timbangan yang sahih berkaitan dengan saling menasihati dan berbuat kebaikan. An-nushh huna bimakna al-ikhlas wal wafa lil akhar. An-nushh di sini makna menasihati di sini yaitu seorang ikhlas dan memenuhi hak-hak orang lain. Bi isalil manfaati ila ikhwanik. Yaitu dengan cara menyampaikan manfaat, memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya. Idzan hadzal hadits huwa al-mizan as-sahih lil ihsan wan nushh. Sehingga hadits ini adalah timbangan yang sahih berkaitan dengan berbuat ihsan dan berbuat an-nushh atau nasihat tadi. Man masha ala hadzal hadits wa hadzal mizan fi akhlaqihi wa muamalatihi faqad masha ala al-manhaj as-sahih wal mizan as-sahih. Maka barang siapa yang berjalan di atas timbangan atau standar ini, maka berarti dia telah berjalan di atas timbangan yang sahih. Fa kullu amrin ashkala alaik. Maka setiap perkara yang engkau merasa padanya ada iskal, ada problem padanya. Mimma tu'amilu bihin nas. Dari sesuatu yang manusia bermuamalah dengannya. Fanzur hal tuhibbu an yu'amiluka bitilkal mu'amalah am la. Maka lihatlah, apakah engkau cinta manusia bermuamalah kepada dirimu dengan sesuatu yang mereka bermuamalah dengannya tadi. Fa in kunta tuhibbu dhalik. Maka apabila engkau cinta hal itu, kunta muhibban lahum ma tuhibbu li nafsik, yaitu engkau cinta kepada manusia sebagaimana engkau cinta untuk dirimu. Wa in kunta la tuhibbu an yu'amiluka bitilka al-mu'amalah,
Dan apabila engkau tidak mencintai manusia, bermuamalah dengan bentuk muamalah tersebut kepada dirimu. Faqad dhayya'ta hadzal wajib al-'azim. Maka sungguh engkau telah menelantarkan kewajiban yang agung ini. Fal jumlatul ula, maka jumlah yang pertama, penggalan yang pertama ini, maksud al-iman billah, yaitu beriman kepada Allah, fiha al-qiyamu bihaqqillah, yaitu padanya seorang menegakkan hak Allah. Wal jumlatu tsaniyah, dan penggalan yang kedua, wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayh, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia mendatangi manusia dan seterusnya, fiha al-qiyamu bihaqqil khalq, yaitu padanya seorang hendaknya menunaikan hak makhluk. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dinul Islam dinut tawazun. Maka agama Islam adalah agama yang seimbang. Baina huquqillahi wa huquqil khalq. Antara hak Allah dan hak makhluk. Wa baina huquqil khalqi fima bainahum aidan tawazun. Dan demikian pula hak makhluk dengan makhluk yang lainnya juga padanya ada tawazun atau keseimbangan. Wa baina huquqin nafsi wa huquqil akharin. Demikian pula hak dirinya dan hak orang lain juga hendaknya ada keseimbangan. هذه القاعدة النبوية العظيمة من أعظم القواعد التي تصلح الأخلاق والتعامل. Maka kaidah nabawiyah ini, kaidah yang agung, adalah termasuk kaidah-kaidah yang dengannya akan memperbaiki akhlak dan muamalah. وتصفي القلوب من الأمراض كالحقد والحسد والأنانية. Dan akan membersihkan hati dari penyakit-penyakit, entah itu berupa rasa dendam, rasa iri, ataukah seorang apa namanya membenci orang lain. وقد أشاد العلماء بهذه القاعدة النبوية العظيمة وعظموا شأنها وجعلوها ميزانا ومعيارا للأخلاق. Dan sungguh para ulama mereka memuji kaidah nabawiyah ini dan mereka mengagungkan dari kadar keagungan kaidah ini. Dan mereka menjadikan kaidah ini sebagai timbangan dan standar di dalam akhlak. Qala al-Qadhi Iyad. Berkata al-Qadhi Iyad. Wa qawluhu wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayh. Dan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ya'ti ila an-nas, hendaknya seorang mendatangi manusia dengan sesuatu yang dia cinta untuk didatangi atau disikapi dengannya. Min jawami'i kalimihi wa ikhtisari hikamihi. Maka hadis ini termasuk dari jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang dalam, dan termasuk pada sesuatu yang ringkas tapi memiliki makna atau hikmah yang agung. Wa ikhtisari hikamihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sesuatu yang ringkas tapi memiliki hikmah yang agung yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza mi'yarun sahih. Dan ini adalah standar atau ukuran yang sahih. Fima ya'tabiruhu al-insanu min af'alihi. Dari sesuatu yang seorang menjadikan ini sebagai ukuran dari perbuatan-perbuatannya. Wa tamyizihi qabihaha min hasaniha. Dan seseorang bisa membedakan dengan timbangan ini antara akhlak atau muamalah yang baik dan muamalah yang buruk. Wa qala an-Nawawi rahimahullah. Berkata An-Nawawi rahimahullah. وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاهتمام أو فينبغي الاعتناء بها. Maka ini adalah kaidah yang sangat penting yang sepantasnya seseorang memiliki perhatian dengannya. وأن الإنسان يلزم. Dan bahwasanya seorang insan harus ada pada dirinya. يلزم. يعني wajib. Harus. يلزم هنا بمعنى دام. يدوم ويثبت. تتب تتب. يلتزمه ويثبت عليه تتب. Dan bahwasanya hendaknya seseorang berpegang teguh dengannya. وأن الإنسان يلزم أن يثبت ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. Yaitu seseorang kokoh dan tetap, yaitu berpegang dengannya, bahwasanya dia tidak bersikap bermuamalah kepada manusia melainkan dengan sesuatu yang dia cinta manusia itu bermuamalah dengannya yang dengan yang semisalnya. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه الجملة من قواعد الإسلام. Dan Ibn Taymiyah rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya
Hadis ini merupakan sebagian dari kaedah-kaedah Islam. Sayatadhih lana dhalika insyaallah indama nadhkuru al-amthilah fil liqa'il qadim. Dan akan jelas kaedah ini ketika kita menyebutkan beberapa contoh yang insyaallah akan disebutkan di pertemuan-pertemuan setelahnya. Ayyuhal ikhwatul kiram. Wahai saudara-saudaraku yang mulia. Laqad ja'at jumlatun minan nusus fi bayan hadhihi al-qa'idah al-'azimah. Sungguh telah datang beberapa dari nusus, dari nas ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang kaedah ini. فمن ذلك قول الله تعالى. Di antaranya firman Allah Taala. ويل للمطففين. Sungguh celaka bagi mereka al-mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Yaitu orang-orang yang ketika dia menimbang kepada manusia, manusia menimbang atas dia, dia meminta untuk dilengkapi atau harus tepat dan pas timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika dia menimbang untuk manusia atau menakar untuk mereka, maka dia merugikan orang lain atau berbuat curang. Wailun kalimatu adzabin wa wa'id. Maka makna wail adalah kata yang menunjukkan atas azab ataukah menunjukkan atas ancaman. وهذا فيه اشاره الى ان الذي سياتي بعده شيء قبيح جدا. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang akan datang setelahnya ini adalah sesuatu yang sangat buruk. وعمل سيء فيه اثم عظيم. Dan amalan yang sangat jelek yang padanya ada dosa yang besar. للمطففين وفسر الله المطففين بقوله alladzina idza iktalu 'alan nas. Wail di sini untuk mereka al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin di sini? Maka Allah menafsirkannya dengan ayat yang setelahnya, yaitu alladzina idza iktalu 'alan nas. Orang yang tatkala dia menimbang, ya, manusia menimbang untuk dia. Iktalu 'alan nas ay akhadhu minhum wafa'an 'amma thabata lahum qibalahum. Makna alladzina idza iktalu 'alan nas yaitu dia mengambil dari manusia, ketika dia mengambil harus pas, harus sesuai dengan yang disepakati, tidak boleh kurang. Yastawfun ay yastawfunahu kamilan min ghairi naqs, yaitu dia meminta sesuatu itu secara sempurna tanpa ada kurang sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, dan apabila dia menimbang untuk mereka, untuk manusia, atau menakar untuk mereka. Ay idza a'tau an-nasa haqqahum alladhi lin-nasi 'alayhim bikailin aw wazn. Maknanya yaitu ketika dia menimbang untuk manusia, memberikan hak mereka, yaitu bagi manusia, baik itu bentuknya berupa takaran ataukah timbangan. Yukhsirun, yaitu mereka memberikan kerugian kepadanya. Yunqisuna dhalika imma bimikyalin aw mizanin naqisain, yaitu dia menimbang atau menakar dengan jumlah yang kurang, takarannya itu kurang atau timbangannya kurang. Aw bi'adamil mikyali wal mizan, atau dia tidak memenuhi takaran atau timbangan dengan pas. Aw nahwi dhalik, atau yang semisalnya. يعني يأتي كان في السابق الميزان له كفتان صحيح. نعم. موجود موجود هنا بالسين كيلو. Jadi misalkan timbangan, misalkan timbangan yang model lama yang pakai ada bandulan besinya itu. العادة يكون كيلو ألف جرام. Misalkan besi ini bandulnya yang satu kilo. بعض الناس لا يضع ألف جرام يضع 900 جرام. Sebagian mereka tidak meletakkan satu kilo timbangan apa bandulnya tapi mungkin 900 gram. فينقص في المكيال والميزان نفسه. Sehingga dia mengurangi timbangan atau takaran dari dirinya. أو يضع كيلو كاملا ألف جرام. Atau dia misalnya meletakkan bandul besinya itu 1000 gram atau 1 kilo pas. لكن إذا جاء هنا يضع الطعام أو شيء آخر لا يضع ألف جرام. Akan tetapi ketika dia meletakkan sesuatu yang ditimbang, entah itu makanan atau yang lainnya, dia kurangi timbangannya tidak lengkap 1 kilo. Yunqis qalilan. Dia misalnya mengurangi timbangannya sedikit. Anta la tantabih thumma huwa ya'khudh ila plastik thumma yu'tik mubasharatan. Sehingga karena sedikit mungkin orang enggak perhatian hingga akhirnya dia masukkan ke dalam plastik kemudian dikasihkan kepada pembeli. Hadzan al-mithalan tawdih li kalam al-syekh.
Jadi ini adalah contoh untuk menjelaskan makna dari ucapan Syekh. Yunqisuna dzalika imma bimikyalin wa mizanin naqisain, yaitu maknanya imma dia mengurangi timbangan tersebut, au bi'adami mal'il mikyali wal mizan, atau tidak memenuhi takaran tadi, sesuatu yang ditimbang dengan lengkap atau dengan timbangan yang pas. Fa hadhihi sariqatul amwal fi sariqatun li amwalin nas, maka ini adalah bentuk pencurian terhadap harta manusia. ذكر العلامه السعدي في تفسيره, disebutkan oleh al-allamah as-sa'di di dalam kitab tafsirnya, ان هذا في الاموال, bahwasanya ini berkaitan dengan harta, ويدخل في عموم هذا الحجج والمقالات, dan termasuk pula dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hujjah atau adu argumen atau adu pendapat. وفسر ذلك بتفسير سيأتي معنا في الأمثلة إن شاء الله. Dan beliau menafsirkan ya dengan contoh-contoh yang akan kita lewati biinnillah. المقصود أنه ليس خاصا في المكيال والميزان الذي هو في الوزن والمال والطعام. Maksudnya di sini bahwasanya ayat-ayat ini tidak khusus dalam permasalahan timbangan kaitannya dengan harta. إذا كان بينك وبين إنسان خلاف أو مشكلة, apabila antara dirimu dengan orang lain ada perselisihan, min al-insaf wa tatbiq hadha al-hadith, maka termasuk bentuk sikap pertengahan dari insaf dan bentuk mengamalkan hadis ini, an taqul ana akhta'tu fi kadha wa kadha wa kadha, engkau mengatakan saya salah dalam bab ini atau perkara ini, ini dan ini, wa huwa akhta'a fi kadha wa kadha wa kadha, tapi dia juga salah dalam permasalahan ini, ini dan ini. In dzakarta al-akhta' allati 'alayhi wa lam tadhkur akhta'aka fa anta min al-mutaffifin. Maka ketika engkau hanya menyebutkan kesalahan orang lain, kesalahan orang yang engkau berselisih dengannya, tanpa menyebutkan kesalahan yang ada pada dirimu, maka engkau termasuk dari kelompok ataupun golongan al-mutaffifin yang disebutkan dalam ayat tadi. Wa ma akthar al-mutaffifin fi hadha az-zaman. Dan sungguh alangkah banyaknya orang mutaffifin di zaman kita ini. Yatakallamu ma'aka fatakad tabki. Dia seorang berbicara denganmu seakan-akan dia hampir-hampir nangis. Li'annahu madhlumun dhulman kabiran. Bahwasanya dia terzalimi dengan kezaliman, semua bentuk kezaliman. Fa idza dhahabta ila at-taraf al-akhar wa sami'ta minhu, namun apabila engkau pergi ke pihak yang lainnya dan engkau mendengar dari mereka, tufaja' idza bihi dhalimun kabir, maka engkau kaget ternyata mereka adalah orang yang sangat berbuat zalim. Fahadha mimma yahtaju ila taqwa, maka ini adalah sesuatu yang padanya butuh seorang untuk bertakwa. Min al-adillati allati tadullu ala hadhihi al-qa'idah al-'azimah aidan, dan termasuk dalil yang menunjukkan atas kaidah yang agung ini pula, حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. يتو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. بوسنة النبي صلى الله عليه وسلم قلوا برسبدة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman hingga dia cinta untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. متفق عليه. Hadis ini muttafaqun alaih. Qala al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah. Berkata al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah. Wa hadithu Anas. Dan hadis Anas. Yadullu ala anna al-mu'mina yasurruhu ma yasurru akhahu al-mu'min. Menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang mukmin dia bergembira untuk bergembira dengan apa yang menggembirakan seorang mukmin. Wa yuridu li akhihi al-mu'min ma yuriduhu li nafsihi. Dan dia menginginkan untuk saudaranya mukmin apa yang dia inginkan untuk dirinya. Minal khair. Dari kebaikan. Wa hadha qaidun wa syartun muhim. Dan ini adalah sesuatu qaid dan syarat yang penting. Qad ja'at tanbihu alaihi fi ba'd ar-riwayat. Sehingga datang tanbih dengannya di sebagian riwayat. Karena ba'd an-nas yuhib li akhihi al-muslim asy-syarr. Karena sebagian manusia dia ingin kepada saudaranya itu keburukan. يشرب الدخان هذا ويريد الآخر أن يشرب معه. Misalnya dia seorang perokok dan dia pengin orang lain juga ikut merokok. يخرج إلى خارج المعهد بغير إذن والده ويريد زملائه أن يخرجوا معه بدون إذن والدهم أو مشرفهم. Misalnya ada santri keluar dari
pondok misalnya, keluar dari batasan pondok tanpa izin orang tua atau tanpa izin musyrif, dia juga pengen teman-temannya juga melakukan hal yang sama, keluar dari pondok tanpa izin. Yanzur ila al-haram wa yuridu zamilahu an yanzur ma'ahu ila al-haram. Dia melihat kepada sesuatu yang haram dan dia pengen teman-temannya juga melakukan hal yang sama, melihat kepada sesuatu yang haram. Hadza yuhibbu ma yuhibbu li akhihi al-muslim min asy-syarri wal khata'. Maka dia keadaannya ini dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sesuatu dari yang buruk dan sesuatu dari yang haram. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, wa hadza kulluhu, maka ini semuanya, an tuhibbu li akhika al-muslim ma tuhibbu li nafsik, yaitu engkau cinta untuk saudara muslim sebagaimana engkau cinta untuk dirimu. Wa hadza kulluhu innama ya'ti min kamali salamati as-sadr, maka ini semuanya sesungguhnya datang dari sesuatu yang menunjukkan kesempurnaan dari keselamatan di dalam dadanya. Minal ghilli wal ghishi wal hasad, keselamatan dari rasa apa namanya kecurangan, rasa menipu, demikian pula iri. Qala Ibnul Mulaqqin, berkata Ibnul Mulaqqin, yani yanqul an hikami ba'dil ulama, beliau menukilkan sebagian hikmah dari kalam ulama. Irda linnasi ma li nafsika tarda, ridhalah kepada manusia sebagaimana engkau ridha hal itu ada pada dirimu. Thumma qala Ibnul Mulaqqin, kemudian beliau mengatakan, thumma la budda an yakuna al ma'na fi ma yubah, kemudian harus dalam hal ini dalam perkara maknanya dalam sesuatu yang mubah yang boleh. Wa illa faqad yakunu ghayruhu mamnu'an minhu wa huwa mubahun lahu, apabila tidak maka terkadang sesuatu itu bagi orang lain itu dilarang padahal yang dia mubah untuknya. Ana yajuzu li ma'a sadiqi ma la yasluh min at-tilmidh, ana mudarris yajuzu li wa yasluhu minni ma'a sadiqi al-mudarris wa zamili ma la yasluh min at-talib ma'a ustadhihi. Misalnya saya seorang mudarris, seorang pengajar, terkadang saya melakukan sesuatu yang biasa untuk dilakukan antara sesama mudarris. Akan tetapi apabila ini dilakukan oleh seorang murid, seorang santri kepada mudarris, kepada ustadznya, maka ini sesuatu yang tidak pantas dan tidak boleh. Az-zawju yasluhu minhu ma'a zawjatihi wa ibnatihi ma la yasluhu ma'al akhar ma'a zawjihi wa ibnatihi. Seorang suami dia bersikap atau bergaul dengan istrinya dengan suatu pergaulan yang mana terkadang pergaulan ini tidak pas dan tidak boleh untuk dilakukan atau bergaul dengannya kepada selain istri, entah itu kepada anak perempuannya ataukah yang lainnya. Al maqsud an yuhibba al insan ma yuhibbuhu li nafsihi min al khair alladhi yunasib li hadha al akhar, yaitu maknanya dia mencintai untuk orang lain sesuatu yang dia cintai untuk dirinya, namun dengan catatan bahwasanya kebaikan tersebut memang sesuai, memang pas untuk orang lain tersebut. Qala al-Halimi, berkata al-Halimi, wala yanbaghi li muslimin an yatamanna bi qalbihi li akhihi min asy-syarri ma yakrahuhu li nafsihi aw ma yakrahu li nafsihi aw yakrahu lahu min al-khair ma yatamannahu wa yuhibbuhu li nafsihi. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk dia berangan-angan di dalam hatinya kejelekan untuk saudaranya, sesuatu yang kejelekan itu dia benci untuk menimpa dirinya, atau dia membenci untuk saudaranya dari kebaikan, sesuatu yang kebaikan itu dia angan-angankan dan dia cintai ada pada dirinya. Wa idza aradat ay waqa'at wa hasalat li jama'atil muslimin baliyah, maka apabila terjadi suatu cobaan atau suatu musibah kepada sekelompok dari kalangan kaum muslimin, fala yanbaghi li ahadin minhum an yatasabbaba ila al-khalas bi ilam al-akharin wal igra' bihim, maka tidak sepantasnya bagi salah seorang dari mereka dia melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dia terbebas dari ujian atau dari musibah tersebut, namun dengan cara menyakiti orang lain atau menipu orang lain. Bal yanzuru lahum kama yanzuru li nafsihi, namun hendaknya dia melihat, memperhatikan keadaan mereka sebagaimana dia memperhatikan keadaan dirinya. Fa in ajiza nazara li nafsihi min haythu la yadhurruhum, apabila seorang tidak mampu maka hendaknya dia melihat kepada dirinya
dengan sesuatu yang tidak memadharatkan orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa tawasulihim, permisalan kaum mukminin dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal kecintaan di antara mereka dan saling berhubungan baik di antara mereka. Kamathalil jasadil wahid, kamathalil jasad, sebagaimana sebuah jasad. Idza ishtaka 'udwun minhu, apabila satu anggota tubuh tadi dia mengeluh, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahr wal humma, maka dia akan mengajak ataupun merembet ke yang lain dari seluruh anggota tubuh tersebut dengan demam dan panas. Hadzal lafdhu naqalahu al-Baihaqi 'anil Halimi, dan lafaz ini dinukilkan oleh Al-Baihaqi dari Al-Halimi. Wa hunaka alfadhun ukhra lil hadits tahfadhunaha, dan di sana ada lafaz yang lain dari hadis ini yang hendaknya dihafalkan. Ma fa'idatu wa ma thamaratu wa ma manfa'atu tatbiqi hadhihi al-qa'idati an-nabawiyyati al-'azimah, apa faedahnya, apa manfaatnya, apa hasilnya dari seorang menerapkan kaidah yang agung ini. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama, al-imtithalu lil-amri an-nabawi, yaitu menjalankan perintah Nabi. Mujarrad an tasma' amara Allah amara rasuluhu yakfi an tamtathil, yakfi hadha yakfi li an tamtathil, engkau mendengar sebuah perintah dari Allah atau perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu engkau menjalankannya. Fattaslimu wal imtithalu lil awamir syar'iyyah dalilu imanil 'abd, maka ketika seseorang melaksanakan dan melakukan mewujudkan perintah syar'i, ini merupakan dalil yang menunjukkan keimanan seorang hamba. Amara Allahu bi syai', amara rasuluhu bi syai', idzan yaqinan huwa manfa'ah wa maslahah. Ketika dia melihat ada perintah Allah kepada sesuatu atau perintah Nabi atas sesuatu, maka dia yakin bahwasanya pada perintah tersebut ada maslahat dan ada manfaat. Hakadha ij'al fi fikrika ayyuhal mu'min, jadikanlah ini berada dalam benakmu wahai mukmin. Ikat amr yakni maslahah, ikatlah bahwasanya ketika engkau mendengar perintah Allah, perintah Rasul, pasti ada maslahat. Nahi yakni mafsadah, ketika mendengar larangan, yakin padanya ada mafsadah. Sawa'an 'alimta tafasil al-hikmah wal manfa'ah wal mafsadah am la, sama saja apakah engkau mengetahui rincian apa saja manfaatnya, maka ataukah apa saja mafsadahnya, maka tidak masalah bagimu. A'zamu fa'idah al-imtithal lil amri an-nabawi, faedah yang teragung yang engkau dapatkan adalah engkau menjalankan perintah Nabi. Wa kafa biha fa'idah, dan cukuplah ini sebagai faedah bagimu. Al-fa'idatu tsaniyah, faedah yang kedua, annahu min a'zami asbabi dukhulil jannati wal bu'di 'anil nar, bahwasanya hal ini merupakan sebab terbesar, termasuk sebab terbesar dari seseorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kama fil hadis alladhi nasyarahnahu awalan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang telah kita jelaskan tadi. Faedatu tsalitsah, faedah yang ketiga, annal mu'amalata bihadzal hadis, bahwasanya muamalah yang dibangun di atas hadis ini, alamatun ala kamali imanil 'abd, merupakan tanda yang menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba. Wa 'adamul 'amali bi hadhihi al-qa'idah kabiratun min al-kaba'ir, dan bahwasanya seorang yang meninggalkan beramal dari kaidah atau hadis ini merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin fi kalamin ma'nah, "Idza lam tuhibb li akhika al-muslim ma tuhibbu li nafsik fa anta 'ala kabiratin min al-kaba'ir." Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, apabila engkau tidak mencintai untuk saudaramu sesuatu yang engkau cintai untuk dirimu, maka ketahuilah itu adalah dosa dari dosa-dosa besar. Wahwa ya'khudhuhu min hadzal hadits la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi al-muslim. Dan beliau mengambil dari hadis ini yaitu tidak beriman salah seorang dari kalian, maka ini menunjukkan seorang yang tidak melakukannya dia terjatuh dalam dosa besar. Ar-rabi'ah, al-fa'idatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat, أن في تطبيق هذه القاعدة النبوية جلبا للود وزيادة في الإخاء وتثبيتا للوفاء. Bahwasanya بين الأهل والأصدقاء, bahwasanya di dalam menerapkan kaidah ini padanya
ada seseorang manfaat, seseorang menumbuhkan rasa saling mencintai, menambahkan rasa persaudaraan dan mengokohkan hubungan yang baik di antara keluarga ataukah di antara pertemanan. Fa innaka in fa'alta dzalika, maka sesungguhnya engkau apabila engkau melakukan hal tersebut, fatabaqta hadhihi alqa'idah, dan engkau menerapkan dan mengamalkan kaidah ini, wa mashayta ala hadzal mizan, dan engkau berjalan di atas timbangan ini, istaqama lakal hal, maka akan lurus keadaanmu. وَنَظَرَ إِلَيْكَ الْآخَرُونَ بِعَيْنِ الْكَمَالِ وَالْإِجْلَالِ, dan orang lain akan melihat kepadamu dengan pandangan kemuliaan dan pandangan yang sempurna. وَاسْتَجْلَبْتَ وِدَّهُمْ وَأَمِنْتَ شَرَّهُمْ, dan engkau akan mendapatkan kecintaan dari mereka dan engkau akan aman dari keburukan mereka. الفائدة الخامسة, faedah yang kelima, أن العمل بهذا الحديث, bahwasanya beramal dengan hadis ini, alamatun ala salamati sadri wa safa'il qalb, merupakan tanda yang menunjukkan keselamatan hati dan kebersihan serta kesucian hati. Faqad dzakarna kalam Ibnu Rajab rahimahullah, dan telah kita sebutkan dari ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Wa alamatun ala rahatil bali wa hubbil khair lil muslimin, dan menunjukkan atas ketenangan pikiran dan kecintaan atas kebaikan yang ada pada kaum muslimin. Idza kunta ma'rufan 'indan nas bihubbil khair lil muslimin, apabila engkau telah dikenal sebagai orang yang cinta, orang yang senang dengan adanya kebaikan dan manfaat bagi kaum muslimin, ahabbaka an-nas, maka manusia akan cinta kepadamu. Wa raja'u ila qawlika wa mashuratika wa ra'yika wa nasihatik, dan mereka akan merujuk kepadamu dalam hal nasihat dan akan bermusyawarah kepadamu dan mendengarmu. Wa qabilu qawlak, dan mereka akan menerima apa yang menjadi ucapanmu. وَقَبِلُوا مِنْكَ مَا لَا يَقْبَلُونَهُ مِنْ غَيْرِكَ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْغِلْظَةِ لِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ نُصْحِكَ, dan mereka akan menerima darimu ucapan yang mana mereka mungkin tidak menerima dari orang lain karena padanya ada sikap keras, ada sikap kaku dan semisalnya. حَتَّى أَنَّكَ إِذَا غَضِبْتَ مِنْ فُلَانٍ لِأَنَّهُ أَغْلَظَ وَشَدَّدَ عَلَيْكَ فِي النَّصِيحَةِ, bahkan tatkala engkau marah kepada seseorang, bahkan terkadang engkau menjadikan orang lain marah kepadamu karena engkau bersikap keras kepadanya, tajidul akharin kulluhum yusabbirunaka wa yaquluna laka fulan la yuridu laka illa alkhair wal manfaah, maka engkau akan mendapati orang lain akan mengatakan hendaknya engkau sabar dengannya karena dia tidak menginginkan darimu kecuali kebaikan dan manfaat. Fantafa'a an-nasu biqaulik, sehingga manusia mendapatkan manfaat dengan ucapanmu. لِعِلْمِهِمْ بِسَلَامَةِ صَدْرِكَ, karena mereka tahu dengan keselamatan di dalam hatimu. وَشِدَّةِ حِرْصِكَ, dan semangatnya engkau dalam kebaikan. وَقُوَّةِ إِخْلَاصِكَ عَلَى النَّفْعِ, dan engkau sangat dikenal sangat kuat dalam hal keikhlasan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ, faedah yang keenam, أَنَّ فِي امْتِثَالِ هَذَا الْأَمْرِ, bahwasanya di dalam menjalankan perintah ini, tahqiqan lil adli wal insaf alladhi amara Allah bih, merupakan bentuk pengamalan dari sikap adil dan pertengahan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Wajtinaban lil dhulm alladhi qala Allah inni haramtu adh-dhulma ala nafsi waj'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu, dan menjauhkan diri dari sikap kedzaliman yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedzaliman tersebut dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikan kedzaliman itu haram atas kalian. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man ahabba an yunsifa an-nas, barang siapa yang dia cinta untuk bersikap adil kepada manusia, falyati ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilayhi, hendaknya dia bersikap kepada manusia dengan sesuatu yang dia suka manusia bersikap dengannya kepadanya. Wa man kana bihadhihi as-sifah, maka barang siapa yang dia memiliki sifat ini, wa ala hadhihi al-hal, dan dia berada di atas keadaan ini, yuhibbu lil muslimin ma yuhibbu li nafsihi, dia cinta untuk kaum muslimin sebagaimana dia cinta untuk dirinya, wa yaf'al ma'al muslimin ma yuhibbu an yuf'al bihi, dan dia bermuamalah kepada kaum muslimin sebagaimana dia cinta atau ingin kaum muslimin bermuamalah dengannya dengan sikap itu, wa yatruk an yaf'ala ma'al muslimin ma yuhibbu an yatruku fi'lahu ma'ah, dan dia meninggalkan bermuamalah kepada kaum muslimin
sesuatu yang dia benci, kaum muslimin bermuamalah dengannya. Faqad lazima al-'adl wal insaf. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan sikap pertengahan dan sikap keadilan. Wa man kana kadzalika fi waqti ar-rakha'i wa fi waqti ash-shiddah. Dan barang siapa dia berada dalam keadaan ini, baik dalam keadaan lapang ataukah dalam keadaan sulit. Wa fi waqti al-wifaq wa fi waqti al-iftiraq. Baik dalam keadaan dia bersepakat dan bersatu ataukah dalam keadaan berselisih. Wa fi waqti al-qurb wa fi waqti al-bu'd. Baik dalam keadaan sedang dekat ataukah sedang jauh. Nasarahu Allah ala khasmihi wa aduwwih. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia untuk mengalahkan musuhnya dan lawannya. Wa man taraka al-'adla wal insafa ma'a khasmihi. Dan barang siapa yang meninggalkan sikap adil terhadap lawannya, lam yuwaffaq, maka dia tidaklah mendapatkan taufik. Wa yu'anu 'alaihi khasmuhu fayafshal bisabab zulmihi wa 'adami sayrihi 'ala hadhihi al-qa'idah al-'azimah. Maka musuhnya akan mengalahkan dia dan dia akan gagal karena sebab kezaliman yang dia lakukan terhadap musuhnya. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullahu kalimatan jamilatan yajibu an yastahdhiraha kullu muslim. Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala dengan perkataan yang indah yang hendaknya dihadirkan perkataan ini di dalam benak-benak kaum muslimin. Qala Ibn Taymiyyah. Berkata Ibn Taymiyyah, fa innal insana idza ittaba'a al-'adla nusira 'ala khasmihi. Sesungguhnya seorang insan apabila dia mengikuti keadilan, maka dia akan ditolong untuk mengalahkan lawannya. Wa idza kharaja anhu tami'a fihi khasmuhu. Dan apabila dia keluar dari keadilan tersebut, maka musuhnya akan mengalahkan dia. Wa ma aktsara hadza fi hayatin nas. Dan sungguh betapa banyak ini terjadi dalam kehidupan manusia. Yakunul insanu mazluman fi awalil amr. Terkadang seorang di awalnya dia terzalimi. Wa qulubun nasi ma'ahu. Dan hati-hati manusia condong simpati kepadanya. Fayabghi wa yadhlim. Maka akan tapi al-mazlum yabghi. Al-mazlum yabghi wa yadhlim. Akan tapi orang yang awalnya terzalimi tadi, dia kemudian berbalik, dia berbuat kezaliman dan dia melampaui batas. Wa yughayyiru al-haqa'iq. Dan dia merubah hakikat atau fakta. Fayukhdhal wa la yunsar. Maka akhirnya dia terhinakan, terendahkan dan tidak tertolong, tidak ditolong. Fabada'a zaliman, fabada'a mazluman wa intaha zaliman. Maka awalnya dia pihak yang terzalimi, namun di akhirnya dia pihak yang berbuat zalim. Wa hakadha yatruku ba'dhun nas yakunu mazluman wa yatruku as-sabr fayanqalibu al-amru 'ala diddi ma kana 'alayh. يعني يكون مظلوما ثم فإذا به ظالم فينصر الآخر عليه. Dan terkadang seorang itu dia menampakkan dirinya sebagai pihak atau seorang yang terzalimi, padahal dia adalah orang yang berbuat zalim, sehingga akhirnya dia yang terkalahkan dan yang ditolong adalah pihak lawannya. أحيانا يكون مظلوما فيترك الصبر ولا يتعامل بالحكمة في رفع الظلم عن نفسه. Dan terkadang seorang dia terzalimi, namun dia tidak bersabar, dia tidak bersabar untuk menyikapinya, sehingga yatruku as-sabr fayantasiru 'alaihi khasmuh. Terkadang seorang terzalimi namun dia tidak bersabar untuk menghadapinya, sehingga akhirnya yang menang adalah pihak yang menjadi lawannya. Faman kana yuhibbu an yata'amala ma'an nasi bi tariqatin. Maka barang siapa yang dia cinta untuk bermuamalah dengan manusia dengan sebuah bentuk muamalah. Wa yuhibbu an yata'amala an-nasu ma'ahu bi tariqatin ukhra zulman wa hawa. Namun dia ingin bermuamalah dengan manusia dengan cara yang lainnya, yaitu dengan bentuk kezaliman dan hawa nafsu. Wa kibran wa ta'aliya. Dan padanya ada kesombongan dan merasa tinggi atau angkuh. Faqad zalama nafsahu wa asaa'a ilaiha. Maka sungguh dia telah menzalimi dirinya dan berbuat buruk kepada dirinya. Abghadahu an-nas wa karihuhu. Sehingga dia menjadikan manusia benci kepadanya dan marah kepadanya. Wa sallatallahu alaihi alsinatan nas wa ja'alahum khusama'a. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan-lisan manusia itu menguasai atas dia dan mencerca dia. Qala ba'dhul hukama. Berkata sebagian ahli hikmah, man nadhara fi 'uyubin nas
Barang siapa yang melihat kepada aib-aib manusia, ثم أنكرها, kemudian dia mengingkarinya, فأنكرها, atau maka dia mengingkarinya, ثم رضيها لنفسه, kemudian dia meridhai aib-aib itu untuk dirinya, فذاك الأحمق حقا, maka itu adalah bentuk kebodohan yang hakiki. وقال الشاعر, dan berkata seorang penyair, لا تلوم المرء على فعله, janganlah seorang mencela atas perbuatannya, وأنت منسوب إلى مثله, atau janganlah seorang mencela orang lain atas perbuatannya padahal perbuatan itu dinisbahkan kepadamu atau engkau melakukan yang semisalnya. من ذم شيئا وأتى مثله, barang siapa yang mencela sesuatu namun dia melakukan persis dengannya, فإنما دل على جهله, maka sesungguhnya itu menunjukkan atas kebodohan dirinya. كثير من الناس, banyak dari manusia, يشكو من الآخرين, dia mengeluhkan tentang perilaku orang lain, min بعض الأخلاق والطبيعة والمعاملة, dari sebagian bentuk akhlak, tabiat dan muamalah. فإذا فتشت وبحثت في حاله, apabila engkau melihat dan meneliti keadaannya, وجدت عنده مثل هذه الأخلاق أو قريبا منها من أنواع أخرى, engkau dapati akhlak tersebut yang dia mengeluh orang lain berakhlak itu ternyata ada pada dia, baik yang semisal ataukah yang lebih dekat dengannya atau dalam bentuk yang lain. الفائدة السابعة والأخيرة, faedah yang ketujuh dan ini yang terakhir, أن في هذه القاعدة مجاهدة لاكتساب الأخلاق الفاضلة الجميلة, bahwasanya dalam kaidah ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan akhlak yang utama yang baik, واجتناب الأخلاق السيئة القبيحة, dan berusaha untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk dan jelek. فهو ميزان كما قال العلماء, maka ini adalah mizan, adalah timbangannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Yurwa annahu qila lil Ahnaf bin Qais wa huwa min hukama'il Arab al kibar, diriwayatkan dan ini disebutkan bahwasanya perkataan Ahnaf bin Qais dan dia termasuk dari hukama kibar dari kalangan Arab, mimman ta'allamta al hilm, dikatakan kepada siapa engkau mempelajari al hilm, sikap ketenangan dan kebijaksanaan. Qal min nafsi, maka dia menjawab dari diriku. كيف ذلك يا أحنف؟ bagaimana itu bisa wahai Ahnaf؟ قال كنت إذا كرهت شيئا من غيري لا أفعل مثله بأحد. maka jawabannya, aku apabila membenci sesuatu atas selain diriku maka aku tidak melakukan hal itu untuk orang lain. هكذا ذكر بعض العلماء هذا الجواب. maka ini yang disebutkan oleh para ulama dari jawabannya. وإلا هناك قصة في جوابه عن هذا السؤال هي المشهورة. dan di sana ada kisah tentang jawaban dari pertanyaan ini dan kisah ini masyhur. هذه بعض الأسباب الفوائد والآثار والثمار لمن طبق هذه القاعدة. maka ini adalah sebagian bentuk sebab-sebab, faedah-faedah dan hasil yang akan diperoleh dari seseorang yang menerapkan kaidah ini. وبقي الأمثلة والتطبيقات لهذه القاعدة في حياة الناس, dan masih tersisa contoh-contoh dan penerapan-penerapan kaidah ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia. Sayakunul kalamu anha fil liqa'il qadim bi'idnillahi jalla wa'ala, maka pembahasannya insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya bi'idnillahi jalla wa'ala. As'alullaha an yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan mengikuti yang terbaik darinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.